په انشاء الله د شریعت په چوکاټ کې خزو ته د کار او فعالیت اجازه ورکوي خزو د ټولنې مهم عنصر ده او موږ دې ته په درناوي ګورو یا اممډيټ فور فور د اذر ساید فور دی ګورنمنت او فور دی پریوډ ګورنمنت دی آر اول بی فورګیون یا ام yang jelas Taliban sejak berkuasa banyak melontarkan janji-janji, janji bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan, janji akan uh, tidak akan akan memberikan amnesti atau pengampunan kepada mantan uh, pemerintahan di Afghanistan. Kemudian juga ada banyak janji-janji yang diberikan, tapi sekali lagi masyarakat internasional termasuk sejumlah kelompok di Indonesia banyak yang mempertanyakan nih seberapa jauh kita bisa percaya pada janji-janji Taliban itu. Saya ingin lempar dulu ke Bang Nur Huda, Bang Nur Huda bagaimana Anda melihat apa indikator yang bisa jadi pegangan bahwa memang Taliban ini Taliban 2.0 nih bukan yang lama? Ya kalau itu kalau saya itu kan melihat bahwa semua organisasi apapun saja itu tuh pasti dinamis, pasti ada perubahan dulu dan sekarang mesti berbeda. Hmm. Uh, nah kalau yang saya kalau saya melihat itu malah justru Taliban itu kepentingannya ada tiga. Pertama dia itu adalah stabilitas. Kalau stabilitas ya dia nggak mungkin dong mau dukung-dukung te organisasi teror yang ada karena kemudian dia nggak dapat dukungan internasional. Kalau nggak dapat dukungan dari internasional pembangunan itu nggak ada, nggak dapat gitu loh. Jadi kalau masalah perubahan dari cara berhubungan dengan kelompok teror, saya yakin itu berubah. Tetapi apakah kemudian implementasi dari hukum Islam atau syariah menurut mereka, kita tidak tahu. Karena kita juga melihat Taliban itu bukan satu organisasi yang kohesif gitu loh. Ada banyak faksi. Hari ini yang berkuasa itu adalah Mullah Zada. Terus kemudian ada faksinya eh, apa itu eh, eh, Akun terus kemudian ada yang mulai yang, yang lainnya juga kayak Hakani gitu dan yang kecil-kecil yang justru tidak kita khawatirkan itu adalah ketika Taliban tidak bisa mengontrol seluruh wilayahnya sehingga negaranya itu goyang inilah yang kemudian membangkitkan kelompok-kelompok kecil yang mempunyai proyek-proyek sendiri gitu. Yang kejadiannya kan hampir di seluruh fail state itu memunculkan kelompok teror gitu loh. Jadi jadi state. PR terbesarnya justru mendisiplinkan pasukan Taliban sendiri begitu ya menurut Anda? Ya di dalam tangan sekarang mereka itu begitu dan sebetulnya nggak ada keinginan buat Taliban itu untuk mengundang dan mengekspor ideologi mereka. Hari ini mereka itu bingung untuk masalah kohesif mereka ini gitu. Itu dulu yang paling utama dan itu saya kira PR-nya lama. Dan sebetulnya Indonesia ini mempunyai apa ya istilahnya kira-kira itu kita punya soft power karena pertama misalnya tahun 2018 Indonesia ya. ini kan pernah di Kita akan bicara PRS. soal bagaimana pengaruh Indonesia ya. nanti tapi saya ingin lempar dulu. Mungkin ya, saya... Uh, saya saya ingin menanggapi ya. Saya kira uh, ini persoalan karena Amerika gagal untuk melakukan satu proses apakah yang disebut demokratisasi atau development. Tidak ada rumah sakit yang dibangun oleh Amerika, tidak ada sekolah, tidak ada proses demokratisasi, people centered demokrasi atau hal-hal yang seperti itu. Semuanya adalah military approach, military effort, military power yang kemudian gagal, yang akhirnya sekarang diwariskan kepada Taliban. Oke. Okay. Nah, ini yang menurut saya uh, ke depan kalau kita lihat dari tanda-tanda atau pembicaraan itu tadi ditanyakan saya masih melihat ada satu harapan bahwa mereka melakukan transformasi, melihat kompleks. Tapi Bang Fadli, janji-janji yang sama juga pernah disampaikan Taliban di tahun 96 ketika ya, mereka tapi menguasai ini, Kabul. Tapi ini generasi terbukti, yang berbeda. Janji tidak terbukti, Menurut saya, gitu. generasi yang Orang berbeda. Orang yang mengucapkan janji di tahun 96 juga masih menjadi petinggi yang nah, saat ini di Taliban kalau kita yang lihat, baru. Uh, nah, nah, itu uh, di zaman itu misalnya Taliban dengan kemajuan teknologi kan beda dengan sekarang. Kalau kita lihat kemarin uh, yang disampaikan oleh Abdul Kohar Balki misalnya, okay. yang dia mengatakan dengan bahasa Inggris yang sangat terstruktur, sangat baik, sangat bagus. Sangat beradab gitu ya. Yang menurut saya malah sulit untuk dibantah gitu. Apa yeah. yang menjadi rencana mereka? Saya sih kalau ingin menanggapi uh, di sini kita harus sangat tepat menggunakan kalimat wait and see nya hmm. Karena yang perlu kita lihat sekarang Mampukah Taliban yang sudah sangat elegan dalam berkomunikasi secara global itu menata semua struktur pemerintahan dan kenegaraannya? Mm. Yeah. Saya kira ada satu PR penting untuk uh, tentara atau pejuang Taliban ini, bikin seragam tentara. Kenapa kang Far? Terdengar bencada ya. Tetapi sekarang ini ada terjadi beberapa pembunuhan di kota-kota di Afghanistan. Dan ketika dikonfirmasi kepada sang penguasa, sang penguasa mengatakan, "Mereka bukan kelompok kami." Jadi, kalau pakai istilah kita, namanya ada kelompok kriminal bersenjata yang melakukan perampokan-perampokan itu, yang tampangnya karena tidak ada pembedaan seragam sama dengan pejuang Taliban. Nah, inilah yang ingin kita lihat nanti. Salah satu buat saya sih, indikator paling sederhana: mampukah pemerintah Taliban yang sekarang menata dan menstrukturkan? pemerintahannya. Yang jelas uh, kemarin hari Selasa teman-teman uh, ada sejumlah pengungsi asal Afghanistan yang berada di Jakarta berdemo di depan UNHCR Kantor Badan Pengungsi Dunia. Berikut ini situasi saat demo tersebut dilangsungkan.

Nah, itu demo para pencari suaka Afghanistan di depan kantor UNHCR, kantor Badan Pengungsi PBB kemarin, yang jelas memang eh, sikap keras kepemimpinan Taliban yang dulu masih menimbulkan trauma di mata para warga Afghanistan. Berikut ini curhatan mereka. Kabul Ziren. Kabul Ziren. Kabul Ziren. Saya memilih meninggal Afghanistan karena Taliban. Keluarga saya saat ketika saya masih bocah, masih kecil, meninggal Afghanistan karena dapat ancaman dari Taliban. Kalau kita sama Taliban, bisa dibunuh semua keluarga atau papa saya. One night, because I was working for that group, logistic group, and that has a contact with the government, so I was targeted. Uh, but fortunately i wasn't at home at that night i was with my wife uh, because uh, my wife was pregnant i was in hospital but they came to my home but i escaped from that night i escaped i went to pakistan and that night i went so i couldn't go back if i was going back so uh, just uh, I could not show myself everywhere. They are just like us. Have two hands, have two feet, but they are not human. They don't think, "Who are you?" They don't think, "How old are you? You have family? You single?" They just, if they don't like you, they just kill you. I never go back to Afghanistan. If? More than hundred percent. If, if Afghanistan. Yeah, inside the Taliban. If Taliban have, if they uh, control of Afghanistan, I never go back to Afghanistan. I don't want. Ya, itu cuplikan curhatan uh, warga Afghanistan pencari suaka yang berada di Indonesia. Ya, merespon apa yang terjadi di Afghanistan hari-hari ini. Yang jelas memang pengalaman yang mereka rasakan itu terbentuk dari rekam jejak mereka menghadapi Taliban uh, tahun 96 sampai 2001. Ya, tapi Bang, memang Afghanistan ini negara penuh kekerasan. Uh, waktu saya kebetulan berkunjung sana 2012, uh, saya melihat sendiri bagaimana sebetulnya kehidupan sipilnya itu nggak ada, karena selalu constant threat of violence everywhere gitu, every time oleh siapapun yang melakukan kekerasan, sehingga wajar apabila memang para pengungsi ini ya kabur karena nggak tahan terhadap kekerasan tersebut. Kebetulan mereka punya punya kemampuan untuk kabur gitu. Jadi Tapi uh, kita lihat minimal pemandangan yang ada di airport di Afghanistan uh, di Kabul begitu ya beberapa hari terakhir kabur-kaburnya juga masih banyak sekali. Tuh orang iya yang itu masih keluar. mending. Anda mesti melihat bagaimana suasana kamp pengungsian di luar kota Kabul di dekat sebuah hotel internasional bernama Intercon. Itu lebih serem lagi. Anak kecil nenteng AK47. Dimanapun ya. ya, sebenarnya negara yang bergolak pasti tidak enak. Oleh karenanya hmm. kita sendiri punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Jangan sampai membawa itu ke sini. Inilah yang selalu kita sampaikan. Maka kita selalu berhubungan, tidak hanya di dalam saja, tapi di luar negeri selalu kita komunikasikan supaya mereka juga meredakan ketegangan, termasuk negara adidaya yang kita hubungi. Oleh karenanya eh, hubungan dengan CIA yang kemarin juga hadir ke sana, kemudian juga eh, memperkuat kembali komitmen-komitmen yang ada. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya ingin gentleman agreement. Itulah yang selalu kita dorong. Oke. Okay. Oke, okay, kita harus break nanti kita lanjutkan karena itu yang akan kita bahas setelah pariwara. Bagaimana seharusnya sikap formal resmi pemerintah Indonesia terhadap apa yang terjadi saat ini di Afghanistan? Masih wait and see atau harus lebih responsif? Karena kalau kita lihat misalnya China, mereka sudah lebih dulu mengeluarkan pernyataan. Bagaimana hubungan relasi China dengan Afghanistan akan seperti apa misalnya? Kita akan bahas setelah pariwara geopolitik sesaat lagi.